si Aladin teh indit sareng si tukang dagang eta. Terus si Aladin teh pas di tengah jalan kieu. Ih, ieu teh sahanya asal lain jelema cenah. Ieu jabari urang mah teh kenal kan. Terus ujug-ujug diajakan. Diajakan gawe gitu. Efeknya bener. Si tukang eta teh si tukang dagang eta teh lain jelema eta mah tukang sihir. Si eta teh ujug-ujug kalau ngelengkeun si apa sih bubuk-bubuk gitu dengan bubuk yang buat si Aladin. Itu dia ada percayaan terus keluar hasil punya hasil pada teh ayo apa jadi ada buah kening ada buah itu jalan itu luasnya sih kalau orang mountain sih segala jenis kecil sih tukang dagang metal itu cuma eh mana asup tadi itu cuma di jero loba mas si tukang dagang metal terus tik si Aladin teh jalannya masih hilang tapi balik jeng asup ke jero eta gua terus si Aladin teh pas di jero nama benernya loba mas si Aladin teh resep ngobrol mas loba ya sukun ke kantong-kantong nasa loba mas terus inget si Aladin teh eh si tukang dagang eta teh kita si Aladin teh cuman engke mana di jero cok candakan pak eta mas sareng aya lampu cina lampu ajaib teh lah aku naon pokona di tas candak eta engke bere ka urang cek si tukang dagang eta teh terus ke si Aladin teh cuman nyatu jangan weh ke si candakan eta mas jangan weh mana lampu nanti cina ini pake gini weh jangan lampu nanti si Aladin teh geus pake weh nyi lampu terus si Aladin teh gue bawakan heh tukang dagang cina eta urang geus nyangka dia ya, lampu nucuk mana ya bawa kan jalan teh kalau tuh orang cek itu kang dagang nanti cina tuh orang kalau tuh mana nggak tadi ke rumah eta lampu nak jalan dia mikir atunya lama orang masih handi lampu ke si eta tinggalkan orang orang di kurung di gua kesici masih jalan dia tuh tadi kasih masih ke dia tadi alungkan gitu situ kang dagang nanti ambek gitunya nah yang udah tanya tengah lalu kedua di lampu cek si tukang dagang nanti di alungkan ya ibu bukna nah ayah nama lain gua nu kalau arti hasil nanti jadi batu-batu badan gitu. Jadi katutupan gua nanti si Aladin teh kurung gitu. Ah nyadar si Aladin teh nyadar ke dikurung di gua. Oh kurungnya di gua ya si Aladin teh. Iku mah artinya tapi si Aladin teh curiga kenapa si eta teh hayang di lampu cina aya naon lampu ieu teh bersihan ke si Aladin teh. Bersihan lampu teh dah kotak. Terus lawan jin gitu. Ah Tuhanku cina. Apa sih kalau si Aladin mah terpercaya aja balik jin si Aladin teh makhluk nanti aneh gini jin terus si Aladin teh tapi balik jamin minta permintaan si Aladin teh cina ya tuh ya gitu cina mana rek ngobrol terus minta orang cina orang rek balik ke imah cina keluar tuh orang di gua itu terus di keluar tuh terus dia turut tuh yang cing langsung ayah diharapkan imah terus pas diharapkan imah teh si Aladin teh oh langsung etalah kayak imah teh meluk-meluk itu non terus cari takut kayak si mana jendri permintaan kedua bener gitu cina cari teh jendri permintaan kedua cina heh mana jin cina kikish heh mana jin kurang lagi minta permintaan kedua cina nang deh cek si jin teh terus cari teh ditah si jin teh jin eta heh bang jin kan iya imah bubuk orang jadi eta tinggal jadi istana lah ya jadi istana sarang si usina sarang pakaian lah kabeh kan lah itu nama cek si Aladin teh ipang jin tuh imahna si Aladin awalna bubuk putut gitu kota jadi istana budak bisa coba nih mewah gitu si Aladin tuh sering latihan langsung jadi tenar terkenal dah si Aladin tuh udah pernah bager dia berani sok masih masih an artos kabar bisa kita nah terus terus si Aladin tuh papanggil sarang si putri kerajaan seberang nabi nanti si putri Yasmin si Aladin tuh pas awal papi tuh langsung jatuh cinta pada pandangan pertama si Aladin teh tapi si Aladin sarang keluarga bahagia nate tuh kunjung nila kening bahagia nate si tukang sihir mengurung si Aladin eta teh ngadangu si Aladin geus kaya geus sukses kitunya cirik gitu nah aku duna nama orang lain ternyata lain si Aladin cek si tukang sihir eta teh terus si tukang sihir teh jeung